Jangan pernah berani-berani sama saya. Ini adalah peringatan awal untuk kamu. Cabut. Bunda, Bunda. Mama masuk ya. Iya, Ma, masuk aja. Ma, Bimun masuk. Tolong dong. Au. Sakit. Tunggu, tunggu, tunggu. Iya, pelan-pelan. Kamu jangan goyang-goyang. Enggak, enggak goyang-goyang. Iya, iya. Permisi. Permisi. Kok ada tutup mata gitu, mah kenapa? Iya, buka aja, Ma, Bimun. Bi, buka. Ini nyangkut. Iya. Abi kangen sama semua ini pun. Setiap sudut rumah ini memang penuh kenangan sama ayah. Pak Kimchi, Karaya, Sira, Sura, dan juga Oma. Bunda kangen kebahagiaan kita waktu dulu, Bi. Seandainya aja Karya gak milih pergi buat ninggalin kita. Albi pengen kita tinggal di sini bareng-bareng, bukan di rumah Om Erwin. Bunda minta maaf ya, Bi. Bunda udah bawa kamu dalam masalah Bunda. Dan Bunda juga udah nyebabin Karaya. Karaya pergi. Albi itu padahal tugasnya cuma belajar dan main. Tapi Bunda udah ngecewain Albi. Bunda minta maaf ya, Bi. Bunda gak salah kok, Bun. Albi tahu kalau Bunda itu korban dari Om Erwin. Albi janji, Albi gak akan ninggalin Bunda. Makasih ya, Bi. Bunda, Om Erwin kan nggak tahu alamat rumah kita. Mending kita tinggal di sini aja, Bun. Iya, Bi. Bunda juga mikirnya gitu. Kita akan tinggal di sini sampai keadaan aman ya. Tapi suatu saat pasti Om Erwin akan tahu rumah ini dari Tante Wilda. Tapi nanti kita pikirin lagi ya, rencana selanjutnya gimana. Albi nggak masalah kita tinggal di mana aja, Bun. Asalkan bukan di rumah Om Erwin. Pokoknya, kemanapun Bunda pergi, Albi harus ikut Bunda. Iya, sayang. Emang sedih banget ya. Kalau melihat Bunda Bila pelukan sama Mas Albi kayak gitu. Tapi ini lebih baik sih, Pri. Soalnya mereka itu tersiksa banget tinggal di rumahnya Pak Erwin. Saya juga sedih, Mon. Saya jadi keingat sama Pak Firman. Kalau saja Bu Nabila sama Pak Firman bisa rujuk lagi ya, Mon. Ya, Supri. Saya maunya juga gitu, Pri. Cuma itu gak mungkin. Itu sulit. Sulit. Mon, kamu sedih. Aku juga sedih. Bagaimana kalau kita pelukan ya, Mon? Untuk menguatkan satu sama lain. Shh. Jangan macam-macam ya. Jangan ngambil kesempatan dalam kesempitan ya. Ya, mau pelukan masa diomelin sih, Mon. Mendingan sekarang kamu bantuin saya. Ambilin sapu, ambilin kemoceng, ambilin lap sama air pembersih. Kita bersihin rumah ini sampai kincang. Baik. Jangan pakai kekerasan.
kemana sih? Di. Di Mumun. Ada orang di rumah. Kayak kuburan. Kok gak dikunci? Nabila. Nabila. Jangan-jangan di kamar Aldi. Nabila. Albi. Pada kemana ini orang? Bimumun. Bi. Bimumun. Kok ada orang sih? Bi. Ngapain sih? Udah deh, kamu gak usah ngusir. Kamu ada di mana? Bener banget tuh. Pulang, ya. Pulang, ayo pulang. Pulang! Pulang, pulang. Pulang, keluar. Iya. Ya udah sih. Udah kemana ini orang? Gak mungkin Nabila, Bimumun, Albi keluar tanpa sepengetahuan anak-anak. Kan ada yang jaga. Malah pada tidur lagi. Hei, bangun! Bangun! Malah pada tidur lagi di sini. Hei! Cang, bangun! Bangun! Kalian gimana sih? Bos. Kalian semua di sini saya bayar untuk jagain istri saya Nabila. Tapi istri saya Nabila, anaknya dan juga ART malah pada kabur. Maaf, Bos. Kita juga enggak tahu kenapa kita bisa ketiduran di sini, Bos. Kalian enggak ingat sama sekali? Coba diingat-ingat. Semalam sebelum tidur makan atau minum apa? Ingat enggak? Iya, Bos. Saya ingat, Bos. Semalam itu sebelum saya tidur, kami dikasih kopi, Bos, oleh Bimumun. Kurang ajar. Berarti kalian benar-benar dikerjain sama Nabila dan juga Bimumun. Kalian dikasih obat tidur. Tapi Nabila nggak mungkin bisa berbuat nekat seperti ini kalau nggak ada orang yang nyuruh. Harusnya kamu sadar diri dan ngaca. Kamu yang sudah terlebih dahulu mengganggu rumah tangga saya. Terus kamu pikir saya akan tinggal diam aja dengan cara kelicikan kamu itu? Dengar ya, saya akan membantu Nabila apapun caranya supaya dia bisa lepas dari pernikahan bersama kamu. Firman. Saya yakin Firman orangnya. Firman orang yang udah mempengaruhi Nabila. Tapi ingat Nabila, saya yakin saya pasti bisa nemuin kalian. Ah, nggak nyangka saya Nabila ternyata berani juga bertindak sejauh ini. Kayaknya semakin aku tekan, Nabila malah berpikir semakin dia mau kabur dari rumah. Tapi semua itu gak bisa, Nabila. Selamanya kamu ada di dalam genggamanku. Cuma aku yang berhak memiliki kamu, Nabila. Loh, itu kan mobil Firman. Hey, Leo, kamu kejar mobil itu. Cepat. Baik, Bos. Siapa sih? Dari tadi klaksonin mobil aku terus. Erwin.
Ngapain lagi sih dia? Pelan-pelan. Firman berhenti. Berani-beraninya dia ngadepin saya. Punya nyali juga Firman. Kenapa kalian memberhentikan mobil saya? Ada apa? Di mana kamu sembunyi Nabila? Saya nggak menyembunyikan Nabila. Saya lupa. Saya bicara sama maling. Maling kan nggak dengar. Kecuali kalau dipukul pakai kekerasan. Sikat. Tunggu sebentar. Kenapa harus pakai kekerasan? Kalau kamu nggak mau pakai kekerasan, lebih baik kamu ngaku. Di mana kamu sembunyikan Nabila? Saya sudah bilang. Saya tidak menyembunyikan Nabila. Lagian lucu juga. Kenapa kelihatannya kamu panik banget? Kamu takut? Nabila akan kembali lagi sama saya. Bukannya selama ini kamu selalu bilang dan selalu membanggakan diri kamu sendiri kalau kamu bisa melulukan Nabila. Saya bisa aja melulukan Nabila, Firman. Selama kamu tidak pernah ganggu rumah tangga saya dengan Nabila. Kalau Nabila sampai pergi dari rumah kamu, itu artinya dia tidak bahagia. Jadi tolong berhenti berhalusinasi. Kalau kamu suatu saat nanti bisa melulukan hati Nabila, karena sampai kapanpun, itu nggak akan terjadi. Sikat. Hey. Oh. Jangan pernah berani-berani sama saya. Ini adalah peringatan awal untuk kamu. Cabut.